شلك وان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل Al-Quran, ya Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab ya kulul ummah, will always remain Al-Quran, oh Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-55, malam ketiga diteruskan. Dengan mempersilakan peserta kelima bagi memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Ahqaf bermula ayat 13. Taranum wajib yang akan disampaikan ialah Nahwan dan Rast. Dipersilakan. Peserta kelima pada malam ini iaitu Hajjah Cik Aminah binti Cik Awang mewakili wilayah persekutuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء ووصينا الإنسان
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى أفل لكما أتاكما
وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين Azim. Peserta yang telah memperdengarkan bacaan sebentar tadi ialah Hajjah Cik Aminah binti Cik Awang mewakili wilayah persekutuan. Saudara, Allah telah mewajibkan kepada semua manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Di samping taat dan patuh menerima ajaran dan didikan yang baik daripada keduanya, marilah kita ingat dan kenang susah payah seorang ibu yang sarat mengandung, serta penat lelah seorang bapa yang membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih dan sayang. Oleh itu, saudara, sentiasalah berdoa untuk kesejahteraan mereka, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, sebagai tanda terima kasih dan hadiah buat mereka, duhai ibu dan ayah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput peserta keenam yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Baqarah bermula ayat 238 dengan tarannum wajib, sikah dan jiharkah. Dipersilakan. Peserta berikutnya mewakili negeri Sarawak iaitu Encik Muhammad Safwan bin Mahli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟
وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Peserta yang memperdengarkan bacaan itu tadi ialah Muhammad Safwan bin Mahli, mewakili negeri Sarawak. Saudara, tuntutan mendirikan solat lima waktu adalah suatu kefarduan yang utama. Setiap Muslim dikehendaki menjaga solat dan menunaikannya dengan sempurna. Sikap umat Islam yang mengambil mudah serta mengabaikan solat adalah suatu sikap yang merugikan diri sendiri dan akan menerima azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Oleh itu saudara, lakukanlah solat dengan sebaik-baiknya agar ia mampu menjadi benteng daripada segala maksiat dan kemungkaran, agar di akhirat nanti kita akan tergolong di kalangan hamba-hambanya beroleh kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya majlis menjemput peserta ketujuh yang akan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah An-Nisa bermula ayat 17 dengan tarannum wajib Hijaz dan Rast. Dipersilakan. Peserta ketujuh pada malam ini ialah Hajjah Nisah Elias Hanisah binti Abdullah, mewakili negeri Johor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت
قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدى أتأخذونه بهتانا
أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ما وساء سبيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Peserta yang memperdengarkan bacaan itu tadi ialah Hajjah Hanisah binti Abdullah, qari'ah dari negeri Johor Darut Ta'zim. Saudara, antara intisari ayat itu tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pengampunannya kepada orang-orang yang telah berbuat maksiat lantaran kejahilannya. Ia hendaklah menyesal di atas perbuatannya dan bersegeralah meninggalkan maksiat tersebut. Namun, tiada pengampunan kepada mereka yang melakukan syirik serta berpanjangan berada dalam dosa dan maksiat. Allah juga tidak menerima taubat orang yang mati dalam kekafiran, dan di akhirat kelak ia akan menerima azab yang pedih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, majlis pada malam ini diteruskan dengan menjemput peserta yang ke-8 bagi memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dengan tarannum wajib Ras dan Saba, bermula ayat 53 surah Yusuf. Dipersilakan. Peserta ke-8 pada malam ini merupakan peserta yang terakhir pada malam yang ketiga, iaitu Encik Zafarul Idham bin Muhammad Fauzi dari negeri Pulau Pinang. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ما رحم ربي
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به
لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi tilawah yang disampaikan oleh peserta yang mewakili negeri Pulau Pinang. Beliau ialah Zafarul Idham bin Muhammad Fauzi. Antara intisari ayat surah Yusuf yang dibacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa kejujuran, kebijaksanaan serta berpengetahuan luas adalah perkara yang penting dan perlu ada pada setiap pemimpin yang mentadbir sesebuah negara. Keinginan dan semangat yang berkobar-kobar sahaja tidak mencukupi untuk menjadi pemimpin yang baik dan mampu mengurus amanah yang diberikan.
Bahkan ilmu yang tinggi semata-mata masih belum mencukupi untuk menjadi pemimpin yang baik sekiranya tidak diperkukuhkan dengan nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru pemimpin yang cemerlang adalah pemimpin yang bertakwa dan bijaksana dalam mentadbir urusan dunia maupun akhirat. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan berakhirnya bacaan qari yang ke-8 itu tadi, maka Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-55 malam ketiga ditangguhkan. Seterusnya saya serahkan kembali majlis kepada juru acara majlis. Terima kasih juru acara tilawah bertugas. Yang berhormat datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikian berakhirnya Majlis Tilawah Al-Quran menyampaikan bacaan masing-masing Ustaz Nabil, di mana 4 qari dan juga 4 qariah telah pun memperdengarkan bacaan, antaranya daripada Negeri Sembilan, Perlis, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan Sarawak, Johor dan juga Odo peserta Pulau Pinang sebenarnya. Jadi kesimpulannya, sehingga malam ini kita telah pun diperdengarkan dengan 17 orang peserta sebenarnya, dan kita masih lagi bersama-sama dalam tilawah. InsyaAllah malam seterusnya nanti InsyaAllah masih lagi berbaki kepada peserta-peserta yang bakal memperdengarkan bacaan mereka pada malam yang keempat nanti, insyaAllah. Dan kehangatan juga semakin terasa, bukan sekadar kita sahaja yang berada di Pusat Konvensyen Antarabangsa Pesara Johor ini, dan yakin kepada rakan-rakan dan juga kepada semua masyarakat yang menyaksikan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-55. Dan esok juga dikabarkan, dan untuk makluman kita semua ya, uji bakat adik-adikku bagi musim terbaru, musim keempat akan diadakan di Komplek Pesara Johor, khusus bagi orang Johor ni, dan juga di RTM Kedah, bermula jam 9 pagi sehingga jam 5 petang. Jadi bagi adik-adik yang berusia 8 sehingga 11 tahun adalah dialu-alukan untuk menampilkan bakat-bakat mereka. Juga salah satu peluang yang terbaik untuk mencongkil bakat-bakat kecil kita. Antara kecenderungan mereka ialah mereka boleh bertaranum. Dan inilah sebenarnya intipati tilawah Al-Quran yang telah kita adakan sepanjang 3 malam ini. 2 malam lagi berbaki. Kita sama-sama dalam temu janji kita dalam tilawah Al-Quran, pastinya di Pusat Konvensyen Antarabangsa Pesada Johor dan di TV1 serta Nasional FM. InsyaAllah. Dan kita akan berjumpa lagi pada malam yang keempat, insyaAllah. Sehingga itu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.